فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن Dia bilangnya ayat ini launa imian in ama fa'ala launsin ama ya bunai kaifa kuntu aban lak fid dunya mengasuh bunai ama anak dia bin dalam kehalan kutai murid ku hadupnya dia dilipat ke ama kutai muhadunya launsin ama ikau na insa rayau rayau ama wairu undai ama ngaparkala kabayaan tim waifu diuhul diumutka kiai hulmu kata ikau na yang salah yau bayau ama kalau ka anak menjadi bahak mengayu aku ke ibu hampuk karayawan ini yang dari anak di dalam kata wakkal di mihil in anak misalnya aku lau ga ama di ku keingatan dan aku maka pakai ini aku pakai ibu karayawan di dalam di mihil jahinina in kahal unun reality Uluin cuma tu iban cima jatuh di ayat ukat. Inka rayawanmu haadlau mahul. Hadi kau maka tawakkal dimihil pata ukala saham muri hadunya. Hingga dihil musia. Pama ngata ukiya rungalan muri hadunya. Uli maksud. Di kau maka dihil. Karayawan misal hambu upai mam. Pata ukala saham bukan inakmu asawamu. Anak taimang hudmu. Di kau maka dihil kadilah karayawan. Sahih dihil musiakan siu hatta dia rumbalan mulai di hati ini. Hingga dihil musia hatta ujungmu, hatta ulimutmu, hatta upitnahanmu, hatta ukiya hinanganmu kamian. Hatta dari hasan dan basri. Dihilannya pak karyawan, dihilannya kamar. Inta unak imut kaya. Sebab baik tak? Amuna yaun launa in ammal. Karyawan. Wa itu pun kukiyak nubtuan. Wa ikut yang berhubungan di kasumuran cindia iman cindia.